بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، أيتهان أجل أخبر كمي فكوي كمي ما سجهل، وذكرنا ما نسينا أن تلونا بيت pada kami ingat semula kau yang telah kami lupa. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Peradaan sekalian, biasa nak sambung sikit apa yang saya sebut minggu lepas. Kerana benda dia agak penting. Minggu lepas saya sebut bahawa jemaah satu bulan Rajab, biasa kita buka semua kuliah tiap-tiap pagi jemaah. Tapi jemaah satu Rajab baru ni kita cuti, kita tutup kerana kita semua bermuktamar di Kuala Lumpur. Apa nak sebutnya, di antara kuliah kita pagi jemaah ni dengan hak kita bermuktamar di Kuala Lumpur ni adalah berhubung rapat, bukan hak lain, hak tulur. Hak kuliah ni makna kita sebut ilmu Allah Ta'ala, kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca fiqah daripada bermacam-macam guru. Hak kita kuliah ni amulan, sekali lagi hak kita sebut, kita mengaji ilmu Allah. Allah turun Quran ni untuk linnas, untuk manusia. Manusia Melayu, manusia Cina, manusia Inggeris, manusia India, manusia Afrika, manusia Arab. Semua sekali manusia ni dia mesti belajar Quran. Dia belajar ni bukan belajar tajwid ya, bukan belajar lagu ya, tapi belajar dia punya kandungan. Tajwid dan lagu ni adalah satu permulaan, muqaddimah saja. Anak tangga yang pertama. Bila kita duduk atas anak tangga, kena duduk atas tangga dah, nak naik ke atas bala. Tukar dia lagu itu. Bila kita belajar Quran, arti kita diminta amal. Ilmu untuk beramal. Ilmu dan amal adalah sedaging. Tidak ada arti ilmu saja dengan tidak ada amal. Dan tak boleh jadi amal tanpa ilmu pengetahuan. Amal maknanya aktiviti. Amal maknanya aktiviti. Bukan makna amal semayang poso saja. Amal maknanya kerja. Dan semua kerja ni boleh bawa kita, tentulah bawa kita, membawa kita ke akhirat. Tiap-tiap kerja kita bukan berhenti bila kita mati, tapi kesan daripada kerja ni, melekat-melekat yang ada bersama kita akan bawa kita, akan bawa aktiviti sampai ke akhirat. Sampai di akhirat, Allah Ta'ala akan nilai tengok kena atau tidak dengan agama dia ataupun tak kena. Kalau kena dengan agama dia, baik berniaga, baik berkahwin, baik bercerai, baik buat jamuan, baik buat ceramah, baik makah, baik mengundi, baik apa saja pun, kalau kena dengan agama dia, dia balas syurga. Tak kena dengan agama dia, balas neraka. Jadi belum pada sampai ke syurga neraka, kita atas dunia ni diberi peluang sepenuh untuk kita belajar. Oleh demikian, ayat pertama turun dari langit ialah ayat Iqra. Dan Iqra ialah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min ala. Sebut khalaqal insana, dia tak kata khalaqal arab, Tuhan buat manusia. Dia tidak kata aku buat Arab je, tak. Manusia aku buat. Manusia Melayu, manusia Arab, manusia Cina, manusia Inggeris, semua sekali aku buat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam 'allamal insana. Kali yang kedua dia sebut 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia benda hak manusia tak tahu. Sebanyak mana benda hak manusia tak tahu, aku tolong ajar. Dan ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah ilmu daripada Allah. Kita belajar sampai kita kenal Allah. Kalau kita belajar ilmu tapi tak kenal Allah, maka serupa dengan hak belum pada mari Islam, belum pada turun Quran, dengan hak lepas pada Quran pun serupa lah. Kerana Perang pun ada ilmu, Namrud pun ada ilmu, Abu Jahal pun ada ilmu,
Tapi ilmu yang tidak boleh membawa manusia ni kenal Allah. Kenal tak kenal Allah ni bezanya ialah kita reti sayang kalau tidak pada Allah, reti gerung kalau tidak pada Allah. Kerana Allah ni mempunyai dua sifat. Satunya Ar-Rahman, satunya Ar-Rahim. Hak tu mudah sekali. Ar-Rahman ia amat murah di dunia. Di dunia ni Tuhan Ar-Rahman amat murah. Hak tak semayang pun boleh makan, hak semayang pun boleh makan, hak berjudi hari-hari pun boleh makan, hak tak berjudi hari-hari boleh makan, hak deraka ke mokpok pun boleh makan, hak buat baik mokpok pun boleh makan. Atas dunia ni sebab Tuhan buat kita dia perlu. Hak jahat, hak baik, hak mukmin, hak kafir, hak munafik semua dia perlu berlaku. Tapi Ar-Rahim satu lagi. Ar-Rahim apanya kesian belah. Iaitu di akhirat kelak dia jaga orang yang kesian ke atas, yang kesian belah, yang kesian belah pada dunia. Atas dunia kesian ke Tuhan, tu Tuhan, waktu dia jaga. Kalau tak teruk dia akhirat pula dia bakar api. Ini asas pemikiran. Sebab itulah pengajian Islam ni ditujukan besarnya la ikraha fid din qad tabayyana rusul. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad islam. Apa nama ni? Apa nama la ikraha fid din qad tabayyana rusul. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad islam. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. الله menjadi wali bagi orang mukmin. الله ولي الذين آمنوا. الله ni menjadi wali bagi orang mukmin. Sebagaimana bapa wali bagi anak. Kalau anak buat masalah apa, jalan raya, kod kedai ke pejabat, boleh cari pak. Bapa dia. Ni anak siapa, anak siapa. Dengan sebab budak ni tak ada akal fikiran, maka sebarang kesilapan dia buat, polis tak takap budak, dia takap pok dia. Bagaimana lembu kubar? Lembu kubar kita masuk pagar orang, polis tak takap lembu, dia takap tuan lembu. Kerana lembu ni tak ada akal fikiran, maka polis tidak peduli kepada lembu. Sebarang saman, sebarang ganti, sebarang berapa lembu lembu kita makan dalam pagar orang, semua kena atas kita. Walaupun kita tak makan, tak masuk pagar orang, tapi lembu kita masuk pagar orang. Jadi kesimpulannya, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penjaga, pengurus, pemantau bagi orang mukmin. Kerja Allah apa? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah ni tarik keluar manusia daripada gelap pada cerah. Orang lain dipanggil brainwash, basuh otak. Islam ni kerja dia hanya basuh otak. Otak jahiliah pada otak Islam. Baik masalah akidah, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah apa. Islam apa ni basuh otak ya, iaitu buat sebagaimana Allah Taala nu, tidak buat sebagaimana hok kita tu orang kampung, tu orang kampung, tu orang putih, tu orang Eropah, tu nenek, tu berapa buah ni. Itu orang panggil basuh otak. Dia ni panggil brainwash, basuh otak. Jadi Islam ni tidak bawa mari barang baru. Hanya dia basuh otak supaya kita ni bergerak dari tubik daripada gelap kepada cerah. Gelap kita tak turut Quran kelak. Bila turut Quran, curah sampai ke akhirat, nampak syurga, nampak neraka, nampak dosa, nampak pahala. Ini parahnya semua benarnya. Jadi ulih yang mikir amal ulang sekali lagi, kita tutup kuliah kita satu bulan Rajab ni, pak kita buka balik pakai hari ni, pak kita buka balik dengan tujuannya nak selaras di antara hak kita mengaji Quran dengan hak kita buat. Dan Kelantan telah buat. Kelantan sejak dari tahun 90 pakai hari ni, insyaAllah pakai kiamat, kita buat sebagaimana Allah Ta'ala ni. Nego tu lah. Dan apa lagi? Makoh tu lah. Bini tu lah. Cerah tu lah. Buat jalan tu lah. Buat umur tu. Tidak kata dengan sebab mari pah ni, maka jalan pun jadi bola. Perbulan. Tak. Apa nama ni? Nego pun kita buat lagu lain. Tak ada. Kita wajib nego. Boleh. Tapi syaratnya. Apa ni. Modal mesti halal. Sebab tu perkara yang pertama kamu buat ialah tarik duit kerajaan daripada bank-bank riba ni pada bank Islam. Ini merupakan kebajikan. Kita panggil negara berkebajikan. Ini satu kebajikan besar. Menyelamatkan rakyat Kelantan daripada terlibat dengan bank-bank riba. Bank riba ni siapa Allah Ta'ala kata perang. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasul. Fa'ilam ta'fa'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasul. Hei Muhammad, kalau mung tak buat sebagaimana aku nak, iaitu haramkan riba dan halalkan jual beli, maka ingat aku nak perang orang. Nak perang kita perang dengan orang Amerika pun, perang dengan Amerika pun yang berapa banyak kalah kerana kita tak cukup senjata. Sudah tak cukup senjata, menakut pula dalam luar kita lemah, maka kalah. Di Iraq kalah orang Iraq, di Afghanistan
kalah rakyat Afghanistan. Di mana lagi, di mana-mana pun kalah. Kenapa? Kerana jatuh pun tak ada, hati pula penakut pula. Sayang ke hidup lebih pada sayang ke mati. Orang zaman Nabi itu sayang ke mati supaya kita sayang pada hidup dia. Tak apa, yang pentingnya Kelantan telah buat benda ni, keluar daripada gelap. Gelap siapa tak nampak dosa rebo, tak nampak dosa rebo, tak nasuk, tak dapat dosa naik kelab, tak dapat dosa pajak gadah cara rebo, cara apa ni, pajak gadah hos kedia tu, tak nampak. Tapi sekarang kita buat rebo, kita buat daripada bank, dan pajak gadah pula kita ganti dengan arahan. Banyak lagi perkara lain, kita tutup aurat. Perempuan kita tutup aurat, tidak buka aurat apa semua sekali. Sebab kalau ni hok buka aurat, sebab kalau kita buka tutup diku. Apa nama hijau kita tutup muka buka balik. Buka balik bila balik Malaysia ni, berpunca daripada masih gelap lagi. Kita pergi ke muka tutup pala, tutup pakai jubah, pakai balik pakai jubah. Siapa aku mau buat ambil cip, tutup balik semula. Ini berpunca daripada kita buat dalam gelap. Tidak buat dengan cerah. Kalau kita buat dengan cerah, baik di rumah kita, baik di Mekah, di mana pun kita tutup aurat. Kenapa tutup aurat ni? Tutup aurat ni wajib, haram. Allah Ta'ala kata haram, kepah kata haram, bukan mana Allah Ta'ala kata haram. Sebab itulah waktu Nabi kita Muhammad SAW duduk bersama dengan isteri-isteri Khadijah, tengah-tengah begitu Jibril datang. Jibril datang berwahyu. Sudah begitu Nabi tanya, "Munapa hei Khadijah?" Jibril, "Tak nampak." Nah, dia kata, "Cuba tutup aurat, cuba tutup palung." Bila tutup, Khadijah kata, "Oh, ya, nampak. Cuba buang." Isteri Khadijah buang, tak nampak balik. Jadi malaikat tak mari dekat dengan perempuan yang terdedah aurat. Jadi kalau perempuan terdedah aurat, arti dia tak suka malaikat duduk sekali dengan dia, suka syaitan, hatu iblis duduk tunggu dia. Ini perkara-perkara ini kita kena ingat. Kita buat dengan faham, dengan reti, dengan basirah. Ad'u ila Allah ala basirah. Jadi para hadirin semua, kesimpulannya kita berkerjaan serupa dengan hak kita mengaji. Hak kita mengajilah Quran serupa dengan kita buat kenyalan. Jadi kerajaan kita Kelantan ni secara senyap-senyap kita buat seorang ini dengan negara kebajikan. Dalam muktamar baru ni diresmikan oleh apa Datuk Pertuan Agong negara kebajikan. Sebagaimana hak Kelantan buat senyap-senyap tu, maka dalam muktamar kita resmikan apa ni kerja kita buat. Dan ini satu. Yang keduanya negara berkebajikan. Bukan negara kebajikan. Negara kebajikan lain, pratimo. Negara berkebajikan lain. Negara kebajikan macam kita panggil apa ni, welfare, state welfare. Macam di London. Ambo pergi ke London satu hari, satu kali itu pergi sembahyang subuh di sebuah masjid. Apa nama ni? Dia suruh ambo jadi tu imam. Dia tak tahu ambo ni siapa, dia suruh jadi tu imam. Dia siapa jadi tu imam? Ambo baca kunut. Kunut ni orang sana mazhab Hanafi tak baca kunut. Nama baca kunut. Sudah baca kunut tu masih nampak muka. Masih muka. Ya Islam dengan budaya, tidak Islam yang mengaji. Kalau Islam yang mengaji, apa mahu kat aku baca kunutnya? Imam Hanafi tak baca kunut. Ya ada dalil cara dia. Imam Syafi'i baca kunut, ada dalil cara dia. Dapat lelah ni pun mau balik rumah, walaupun mau belajar di India, belajar mazhab Hanafi. Tapi nak jaga persatuan, apa ni, penyatuan, nak jaga jangan menjadi orang Melayu pecah belah, amba berhak tak baca kunut subuh. Kerana dalil kunut ni lemah sangat berbanding dengan dalil tak baca kunut. Tak apalah, tapi amba nak jaga orang Melayu supaya tidak pecah belah. Pergi masjid ni baca kunut, pergi masjid ni Aziz tak baca kunut, kotalan habis benda tak banyak mana. Jadi para tak apalah, sudah baca kunut, sudah risalah ke apa kece, amba kece Urdu. Bila bercakap Urdu dekat berseri muka, tanda amba reti kunut, reti bahasa Urdu. Siapa kau pergi ke ajak dia rumah dia makan nasi ini tiap pagi. Ha, itu dia berkat kita tahu bahasa. Pergi sana banyak orang India di sana. Amba tanya, "Mu kerja apa?" "Kiam tum kia karteho." Dia kata, "Aku tak ada kerja." "Apa tak ada kerja makan apa?" Dia kata, "Aku sini dapat yuran." You pun kata negeri London ini apa ni, welfare, state welfare, negeri kebajikan. Jadi state negara kebajikan arti kerajaan boleh pilih dia kepada rakyat. Dan orang India kata, walaupun aku duduk saja ambil duit welfare daripada kerajaan London, kerajaan Inggeris, tapi duit dia ni duit India. Macam orang India mikir, waktu Inggeris, perintah India itu banyak ekonomi India diperoleh
dia peroh, dia kacik, dia tindis, apa kami ke dia belaka, India jadi tinggal hapah bila cik. Jadi aku makan duit le ni bukan makan duit kerajaan Inggeris, kata dia, aku makan duit India yang diambil oleh Inggeris secara penjajahan waktu dia jajah India. Tu cara dia, dalil ikut dia lah. Yang pentingnya para hadis semua, bila kita buat negara kebajikan, berbeza dengan negara berkebajikan. Negara kebajikan ni artinya kita kerajaan cari duit untuk pegawai rakyat. Pegawai orang tak ada kerja, pegawai orang cacat, pegawai orang tak ada tu lelaki, pegawai orang sakit, pegawai apa. Negara kebajikan mana negara kerajaan ambil duit khazanah dia beri pada rakyat. Itu negara kebajikan. Dan ini boleh membebankan kerajaan. Siapa bila kerajaan nak ambil duit dia beri kepada rakyat? Duit-duit ni mai pada rakyat. Bila rakyat hok beri ni tak banyak banding hok mengambil. Hok mengambil lebih banyak pada hok beri, akan jadi bebanan. Dan Malaysia sekarang tiasa bebanan subsidi. Subsidi ni apa nama kita panggil? Kebajikan lah. Satu masa dulu, 20 tahun dulu, mula-mula ambo kecimpulan politik, megah kerajaan hok lawan kita ni boleh beri baju. Mau ni pah boleh berapa, mau ni aku boleh baju padi. Boleh baju padi, siapa orang jual nak baju padi. Amo duk nampak demo kita mengaji luar negeri banyak, ngaji pun mengaji tengok pun tengok. Ini bebanan. Sudahlah menjadi bebanan kepada rakyat, keluar duit begitu banyak beli baju dia beri kepada rakyat, akhirnya rakyat jual baju. Ramai rakyat Kelantan jual baju oleh sian. Ini beban. Sekarang ni minyak, harga minyak naik. Kenapa? Kerana selama ini harga minyak murah kerana kerajaan subsidi tolong beri duit-duit. Sekarang ini kerajaan beras ada piti juga, maka mula tarik. Ha? Artinya ini bebanan negara kebajikan, bukan beban, bukan negara kebajikan. Kerajaan juga beri piti rakyat, beri piti rakyat. Akhir sekali duit tak ada, duit dia tak beranuk. Tidak sebab kita, kita beranuk. Duit tak beranak, bubur 10 hari, 10 hari tu, bubur 10 tahun, bubur 10 hari tu juga. Manusia beranak, ini kelebihan kejadian Tuhan. Manusia beranak, pohon kayu beranak, tumbuh kayu apa ni, rumput apa beranak. Tapi manusia, bila beli kereta, tak beranak, bubur minyak, petrus, satu galen, satu galen. Habis waktu tu, mampu kereta. Walaupun kereta agak mahal sekali, bila habis minyak, minyak tak beranak. Mampu. Manusia, bila makan nasi, dia beranak. Kita makan nasi hari ni, tahan pak esok, tahan pak lusa, tahan pak tulang. Kalau minum air hari ni, tahan seminggu. Doktor kata tahan seminggu. Kalau habis air dalam tubuh kita, air yang masuk dalam perut, dia pergi dalam urat sarap. Kereta tak, kereta boleh taki, dia pergi ke gapo namanya, dia hangus begitu je. Habis geleng-geleng, mabuk je. Tak usah nak piak, tak usah nak bergapa pun, dia tak pergi. Dia pergi. Tapi kelebihan Allah Ta'ala ni, biar bubur nasi dalam tubuh kita, dia pergi ke urat sarap. Pergi tulang temalam, bergapa. Ya kalau habis, habis nasi tu pula, tubuh kita tak mati lagi. Dia apa? Dalam urat sarap tu dia ada. Dalam lemak, kita di tubuh kita ada lemak. Lemak kita tu boleh perah kita berbulan-bulan. Habis dia cik lemak, apa lemak luar, lemak dah tulang habis dia cik, barulah orang mati. Nak boleh mati orang kerana kebulan orang ni lama. Ini kelebihan kejadian Allah yang kejadian maksud. Bubuh minyak segala habis mapuh dah dia. Ada orang sarak ke, orang jadi lemuk ke, orang jadi tulang je, orang dalam besi tu ada ada lemuk, tak ada. Ini satu daripada kelebihan kejadian Allah. Jadi kesimpulan para ini semua, negara kebajikan berbanding dengan negara berkebajikan, bagi mak kita nak ni, jauh lebih baik negara berkebajikan. Kenapa? Kebajikan ni dia asah dia, wa ta'awanu. Wa ta'awanu adal birri. Wa ta'awanu, naklah kamu tolong-nolong. Negara kebajikan hanya tolong, kerajaan tolong. Rakyat tak tolong. Bawa kerajaan kata minta apa boleh berlaku. Ni perangai orang kita yang tak reti agama. Dia nak tewas ngapah ni, dia kata minta berapa bukan kami boleh berlaku. Maka rakyat pun jadi bodoh, jadi malah, jadi berapa duduk saja nanti kerajaan mari. Ni penyakit besar. Orang Melayu tu dulu kena terkenal dengan rajin. Rajin berusaha, rajin mengaji, rajin berapa. Sekat mari subsidi banyak ni, jadi malah habis lecik. Beri lesen balut, dia jual. Allah segabut perut semua. Kita beri lesen balut. Bitan bila sembuh tu dia jual kutip jual habis ni. Kita sakit pada jus mesyuarat apa mesyuarat boleh kena jadi ahli babu habis. Ini perangai rakyat Kelantan yang telah dimusnahkan oleh pihak sekular, daripada rajin jadi malas, daripada bekerja jadi bengang, jadi apa semua sekali. Adapun negara berkebajikan ialah kerajaan dan rakyat bekerja sama.
wa ta'awanu 'alal birri. Naklah tolong-menolong. Kerajaan tolong rakyat, rakyat tolong kerajaan. Untuk apa? Ulul birri, 'alal birri, untuk berkebajikan. Sebarang kebajikan, rakyat kena tolong kerajaan dan kerajaan kena tolong rakyat. Batu mula-mula apa pegang kita berkata kerajaan Kelantan tidak akan buat masjid. Suono orang lawan kita, oh ni Aziz tak buat masjid. Dia tak reti. Bila kita buat masjid, artinya rakyat cari duit ni khusus untuk buat rumah besar dia. Boleh banyak mana pun duit pun tak fikir buat masjid. Kenapa? Masjid kerajaan buat. Jadi piti kita ni, piti kita buat beli rumah comel, buat kereta comel, buat masjid comel, gapo comel. Maka ilah rasa nak buat amal untuk akhirat. Sedangkan ke depan kita ni akhirat. Akhirat-akhirat tak boleh orang tolong. Mak tak boleh tolong ayah. Ayah tak boleh tolong anak. Kerajaan tak boleh tolong rakyat. Rakyat tak boleh tolong kerajaan. Tiap-tiap orang mesti ta'awun, kerjasama. Kerajaan tolong rakyat, rakyat tolong kerajaan. Maka bila Kelantan tak buat masjid, ambo kata Kelantan hanya bantu buat masjid. Dan buat masjid dulu. Cari pintu ke mana pun carilah. Tapi kerajaan hanya membantu. Lagi masjid pun tak ada lagi, tanah tak boleh lagi, kerajaan tak boleh. Menyebabkan di Kelantan ni sana sini ada-ada je balesa, ada-ada je masjid, ada-ada je markah, ada-ada je musalla, ada berapa. Kenapa? Kita cetus dalam hati rakyat berkebajikan. Duit yang kita cari tu jangan habis kat dunia saja dak. Masuklah kubur sepatang karah, kena bawa sekali duit kita. Bawa lagu mana? Dengan pahala. Kaya belah mana bukan tak buat pahala, masuk sepatang karah. Masuklah kubur sepatang karah. Miskin belah mana bukan masuklah kubur, dia marut bersama apa nama ni? Pahala dia. Pahala berzikir, pahala derma, pahala itu, pahala ini, pahala melawat orang sakit, pahala tolong pergi iring jenazah kubur, pahala orang susah, pahala orang datang tak ada fitih, berapa Ibn Sabit dapat kita beri. Walaupun 10%, itu adalah pahala kita. Pahala-pahala ni aset. Kalau kita tolong kita di akhirat dulu. Alhamdulillah, Kelantan ada masjid. Tapi bukan kerajaan buat, kerajaan hanya tolong. Yang buat masjid, ialah rakyat. Nak masjid, masjid ni ialah man banna lillahi masjidan barallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sebut mana-mana orang yang buat masjid kan Allah. Masjid ke, surah ke, apa nama ni, musalla ke, tempat semayang ke, gapo, siapa dia buat masjid kan Allah, Allah akan buat rumah dalam syurga akhirat. Itu kata-kata Nabi memberi berasan kepada umat Muhammad, sama ada Cina Muslim, sama ada Melayu Muslim, ada berapa, untuk menderma. Ini kita panggil berkebajikan. Jadi kesimpulannya, negara berkebajikan ni adalah negara Islam. Negara kebajikan ni negara lain, negara Eropah, negara state welfare apa semua sekali. Beza mana. Sebab tu mula-mula kita buat masjid Al-Bara'ah. Tuan-tuan pergi ke apa ni, bahasa Siti Khadijah ada masjid. Kalau kita cetus, amat cetuskan. Masjid Al-Bara'ah. Al-Bara'ah makna pelepah diri. Pelepah diri pada dosa. Cina apa kata, minta berlaku. Cina tolong beri derma. India tolong beri derma. Melayu beri derma. Maka Cina wagi pasir. Cina wagi besi keluli. Cina wagi teh pada pekerja masjid. Ini berkebajikan. Sebab tu Cina, Melayu bekerja sama. Ada kelabnya kepah sekarang. Sungguhnya Cina nampak benda ni benda molek. Negara berkebajikan. Bukan negara kebajikan, negara berkebajikan. Ini beza di antara negara kebajikan. Jadi minggu 2-3 hari lepas, ada seorang nama Puak Zarkashi, ambo tak kenal dia. Dia cabar ambo Masjid Am dalam utusan Malaysia muka depan. Puak Zarkashi cabar ni Aziz supaya buat Islam. Allah, kerana Puak Zarkashi nama orang Melayu. Kalau buat nama Acung Nasabah. Acung, kalau Acung cabar ambo buat Islam, Nasabah muka dia tidak Islam. Puak Zarkashi, Puak apa bahasa Arab, Zarkashi pun nama gelaran bagi seorang ulama besar. Pekoh-pekoh. Tak fikirlah pada kita seorang yang Melayu, nama pula nama Arab kedua, cabar buat Islam. Allah. Cidik Cina MCA dia duduk ya. Dia aluk puk-puk ni. Dia aluk. Aluk-aluk tu alat lah panggil. Alat. Jadi ibarat aku panggil terompoh kayu. Orang ni jadi terompoh kayu bagi MCA. Terompoh ni bila kita pakai, gila seluk pun tak apa, menggomong terompoh. Gila najis pun tak apa, menggomong terompoh. Aku pakai terompoh supaya kaki aku bersih. Jadi hamba Allah ni aluk orang Melayu supaya cakap Melayu. Dia duduk dia. Dia tipu punggung. Para ada semua. Dia suruh buat Islam ni.
Kerananya negara berkewajikan. Dia kata pas sekarang tak ada dah Islam, kewajikan. Mu orang UMNO, aku lepas, aku lebih reti masalah lepas lebih pada UMNO, lebih pada mu. Nah, itu kena jawab pertama, nak main kasar kan. Mu orang UMNO, mu reti berapa? Aku orang lepas, aku reti lah benda ni. Orang yang buat ucapan di Kuala Lumpur ni, bukan sebarang orang. Orang yang berkelulusan. Orang nak rakyat, ini kasar satu benda. Ustaz Haji Hadi ni, dia rakyat kamu, dia jumpa orang Nabi tiga kali. Ini pergi jumpa orang Nabi tiga kali dah. Orang lain dia jumpa dengan syaitan, lagi tidur. Ini datu. Dia jumpa dengan Nabi tiga kali. Dia nak Nabi akhir sekali, kalau dia mimpi akhir sekali, dia sebut, Nabi sebut ke dia, siru ala barakatillah. Dia minta Ustaz Adi bergerak, mengikut atas berkat Ta'ala. Amba jumpa apa, mimpi sekali jumpa Rasulullah. Dia tiga kali. Dia jangan main-main. Dia orang mengaji di apa ni, di Kahirah, apa ni, di Madinah. Pagi buat di Kahirah. Orang ni buat ni ilmu. Jadi kesimpulannya, negara berkebajikan ni di Kelantan ni buat lama dah. Cuma senyap-senyap. Iaitu kita ta'awun. Mula-mula sebut hari tu, ambil sebut hari ta'awun makna mana-mana projek. Yang sekat 50 ribu ala ke bawah, kita tak usah guna kontraktor. Kita ta'awun. Kita pakat buat kerja, buat jambatan ke, buat berapa 50 ribu ala ke bawah, kita pakat buat kerja. Lepas kita, apa nama ni, kerjaan beli barang-barang asas. Pah, apa ni, orang kampung tu buat kerja, buat geretok, buat gapo, supaya kita sedar bahawa geretok ni walaupun paku sepucuk, aku je paku. Jangan buat kenak, jangan buat got, jangan titik tak geretok ni kereta-kereta berat. Kenapa? Geretok ni ada titik pilih aku, ada paku, aku paku sepucuk sini. Itu lebih kita bertanggungjawab, lebih masalah dia. Tapi dengan sebab orang kerja hari-hari tak jadi projek tu, maka pakat tak pergi dan payah. Tak apalah kita cerai. Kesimpulan para hadis semua, kita buat negara berkebajikan. Satu. Yang kedua yang amu sebut. Sebut supaya utusan Melayu jawab. Amu tanya Encik Uso, kirim dah jawab apa, tapi utusan ni tak siap. Tengok perangai utusan Melayu. Hak ala soal kamu, dia siap. Hak amu jawab, dia senyap. Hari ini kita akan buat upacara baikot utusan Melayu. Hari ini para hadirin semua, kita akan buat upacara baikot utusan Melayu. Tak usah baca dia. Baca dia supaya baca surat peliling UMNO. Tak ada arti bukan baca surat khabar, dia baca benda begitu. Amba baca surat khabar, kalau amba baca sina harian ni, amba berasa aku baca surat khabar. Kan pah pun ada, UMNO pun ada. Terus yang lain tak ada, buat gapo dia senyap. Pasal satu bisu bagi. Jadi hari ni kita baikot terus yang lain. Baik, yang pentingnya amba rakyat gini ke dia. Amba jawab gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua kata berlaku dalam tahun yang ke-6 hijrah. Nabi kita pergi ke Madinah. Masuk tahun yang ke-6 berlaku suluh Hudaybiyah. Suluh Hudaybiyah ni belum pada tu Nabi kita mimpi. Allah Ta'ala beri mimpi kepada dia. Qasallahu Rasulullah la tadkhulul masjidil haram insyaallah amin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin. Tersebut dalam Quran. Allah Ta'ala beri mimpi ke Nabi bahawa Nabi kita akan masuk Mekah dengan keadaan muhalliqin, boleh umrah, boleh cukup kepala, nah boleh tahallul kita panggil. Muqassirin, sama ada cukup kepala sama ada gunting. La takhafun, kamu tidak akan takut. Mimpi ni Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan semua, saya mimpi semalam bahawa kita akan masuk Mekah dan boleh tawaf. Dia boleh tahallul, nah, tak ada sebarang gangguan. Muka ramalah. Hak mari di Mekah dah, kita panggil muhajirin. Lama beri pun pakat nak balik semula ke Mekah. Maksud saja tanah air Mekah. Orang hijrah memang seronok benar nak boleh balik ke Mekah, kerana Mekah tanah air dia. Nabi sendiri pun orang Mekah, nak benar balik ke Mekah lain pada boleh tawaf Baitullah, boleh kucuk Hajar Aswad, boleh itu, boleh ini, boleh se'in, boleh apa, boleh pula berjumpa sahabat anda, anak-anak cucu ke apa semua. Orang Ansar juga seronok, kerana lama dia tak boleh pergi ke Mekah kerana sekat di kerajaan Mekah. Kerajaan Mekah ketika itu dipimpin oleh Perdana Menteri bernama Abu Jahal, sebagai Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Baik, dia sapa dia pergi sapa di kampung Hudaybiyah pun dia panggil, Shumaisi pun dia panggil. Yang mau pergi ke Mekah selalu yang mau pergi ke semayang di Masjid Hudaybiyah. Allah. Sapa di sana, dia sekat oleh rombongan kerajaan kapi, diketuai oleh seorang
wakil dia namanya Suhail bin Ammar. Sekak tak, Nabi kata apa ya sekaknya? Pergi aku nak pergi perang. Tengoklah, kami tak bawa senjata. Kami beri hak kami bawa ni ada ada alamah, ada syan, ada tanda. Ada orang Arab. Dia ada bawa kambing nak pergi sembelih di Mekah. Dia gantung tekuk dia tu. Gapo saja pun ada rumput kering kau, ada kayu kering kau, dia gantung tekuk. Tanda bawa kambing ni, kambing nak pergi sembelih Mekah, kambing Baitullah, kambing Allah. Nyebabkan jahat-jahat perompak pun dia tidak ganggu. Karena kambing ni kambing keramat, kambing ni kambing mulia, kambing ni kambing akan di sebelah Mekah, maka jahat-jahat perompak pun dia tak ganggu kambing ni. Jadi Nabi kata, mu tengok kambing aku bawa dulu, kibah lah kambing ni. Semua ada mu'alam, ada tanda berlaku tekuk. Mu tengok kami bawa gapo senjata, lain pada pedang sebilah. Pedang sebilah ni, sebab kita nak Kelantan zaman hari tu, kalau jembalan enggak, ada parang pinggang, ada pisang raut pinggang. Itu ada orang Kelantan zaman hari tu. Bukan nak pergi perang, pesing orang Kelantan ni, bahasa berjalan, ada pinggang. Ada apa ni? Ada golok, apa semua sekali. Tak dengar, kata, tak boleh pergi juga. Dia kata, Muhammad, kalau mu boleh pergi ke Mekah, image aku akan jatuh. Ha, image, nak jaga image. Jaga sum'ah, jaga image. Artinya, orang Arab keliling seluruh, seluruh dunia Arab ni, akan, akan kata bahawa kami kalah dengan Muhammad. Kerana kami benar mu masuk Mekah boleh tawaf pasal. Boleh yang demikian, kami nak jaga image kami, maka kami akan sekat kamu tak boleh pergi ke Mekah. Walaupun mu tak pergi, mu tak bawa, mu tak bawa senjata berapa. Nabi Rasulullah SAW, siapa kau pihak kirim wakil. Nak boleh ke berunding itu, Nabi kita kirim wakil seorang. Sebagai peribadi, doktor lah kita panggil dia ni. Kirim Sina Osman. Sina Ali ke Sina Osman? Sina Ali. Sina Osman. Kirim ke Mekah. Wahyak. Kata kami mari daripada Madinah, bukan mari nak perang. Kerana Sina Osman ni orang Mekah. Sina Osman ni disebut Dhin Nurain, dua cahaya mata. Kerana Sina Osman ni natu Nabi. Mula-mula kahwin dengan anak Nabi, mati kahwin tu. Kahwin pula dengan anak Rasul lagi pula. Dua beradik anak Rasulullah, puteri Rasulullah menjadi isteri dia, maka disebut Dhin Nurain. Dhin Nurain ni orang dua cahaya. Siapa kau pekat Osman lama duduk Mekah, dituduh Usman kena bunuh. Menyebabkan apa namanya kumpulan Nabi yang mari sekarang ini, maka gisah lagi. Ya Rasulullah, kita pergilah. Ya sekat-sekat tak perang-perang lah. Walaupun tak bawa, tak bawa golok, tak bawa pedang, tak bawa tumbuk kerih, apa semua sekali. Tapi Nabi sabar. Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, bukan kamu diberi mimpi boleh masuk Mekah? Latadkhulunna al-masjid al-haram. Latadkhulunna. Lam tawqib. Nun saqilah tawqid. Dua-dua ni tawqid. Asab kata tadkhulu. Laqad sallallahu rasulullah ru'ya bil haq tadkhul masjidil haram. Tapi Tuhan bubuh la tadkhulunna lam tawqid, untuk menguatkan kata-kata nun saqalah tawqid. Tetap mu akan masuk masjid haram. Jadi Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, mu ni ada mimpi dah kan masuk kan. Mimpi itu mimpi, Nabi kata, tapi tak ada tarikh. Ha, tengok cara Nabi jawab. Mimpi betul bahawa kita boleh masuk masjid Mekah, tapi Tuhan tak sebut tarikh. Tahun ni kau tahu bila, tak tahu. Pas tak apalah, akhir sekali Nabi kata gini lah, kita buat janji. Soleh. Soleh. Tahun ni tak apa, aku balik semula ke Madinah. Tapi kita berjanji tahun depan boleh. Tahun depan ke berapa semua sekali. Janji. Tulis surat. Yang dia tulisnya keraninya Sina Ali. Sina Ali karamallahu wajah. Dia ni pandai menulis. Tulis suratnya kepada dia. Pala, pala ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Suhail bin Amr. Surat ni dengan nama Allah Ya Maha Murah Ya Maha Kasih Belah. Surat ni mari pada Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Bila Suhail bin Amr wakil KJM Mekah baca, ada kata boleh, tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tengok perhadin semua, tak boleh tulis. Kenapa? Kena-kena tukar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara bismillah zaman jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Allah. Allah ni kenapa Allah? Orang Mekah ni, perkataan Allah lama dah dia guna. Tapi dengan sebab tubik per Nabi, dia tak boleh. Ayah Nabi. Nama apa ayah Nabi? Muhammad bin Abdullah. Perkataan Allah ni dia guna lama dah. Tapi dengan sebab Abdullah zaman hari tu, Abdullah budaya. Maka, gitu ya. Tapi bila Nabi, bila Allah keluar pada Nabi Muhammad, marah. So, yang keduanya waktu Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah.
Nabi rupa satu orang yang menjadi pemandu, jadi guide dia tengah jalan. Nama apa orang itu? Abdullah. Amanah rakyatnya perkataan Allah lah mudah di gunung. Sejahiliah hari itu lagi. Daripada Nabi dua. Pertama, ayah Nabi sendiri nama Abdullah. Tiku tu masih jahiliah lagi. Yang keduanya, orang yang Nabi rupa tunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah. Kerana jalan Nabi tak sibuk ikut jalan lebuh raya, tak mahu masuk jalan kapung. Supaya bimbang takut jumpa dengan orang tengah jalan kapung. Jumpa dengan SB apa semua sekali tengah jalan. Maka Nabi upah orang. Abdullah bin Uraqid. Nama Abdullah juga. Yang ketiganya waktu Nabi kita balik daripada Gua Hira. Dia terima wahyu. Balik ke negeri Gua Hira. Yang kadang pucat, yang kadang ketat. Kerana Nabi kita berjumpa dengan Jibril. Orang bertubuh besar. Suara pula. Suara melekat. Gung. Maka Nabi kata ketat-ketat, kata balik kumuh, suruh selimut. Jika tu Siti Khadijah kata mana? Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Dua kali Siti Khadijah sebut nama Allah. Jika tu tidak Islam lagi. Tapi Allah tu digunakan. Wallahi, wallahi. Digunakan. Lala ni kalau adik kakak pergi ke Mesir, ditanya kita jam ke berapa? Dia kata Wallah sa'akan. Wallah sa'akan. Nak tanya jam ke berapa? Dia supah dulu. Wallah. Wallah sa'akan. Jam ke berapa tadi? Perangai orang Arab jauh zaman jahiliah pakala ni guna nama Allah. Tetapi bila mari Allah bismillah, dia marah lalu. Mungkin hapuh kan ni. Ya Muhammad, mungkin buang bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh Sina Ali buang. Ali, potong bismillah. Ali tak mahu. Ali tak mahu buang bismillah. Buang bismillah, kata Allah ni, Allah lah orang yang jadi gerung, orang yang jadi ketar nak buang nama Allah. Takutnya, sayangnya, hormatnya, keramatnya cukup lekat. Nabi Sina Ali apa ni? Nabi kata ginilah, tunjuk kat aku. Aku tak pandai baca hak mana ni. Tunjuk kat aku. Aku nak genyi buat. Nabi kata Sina Ali tunjuk ni hak nama Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kata petak lidah dia, tangan dia dia di mulut, petak ngai lidah dia, genyi. Suruh buat. Nak royaknya para hadis semua bila kita buat Islam ni kalau dia jadi masalah, benda kita boleh mengelak, kita mengelak. Begitu juga Muhammad Rasulullah. Surah ini keluar daripada surah nama Muhammad Rasulullah. Saya kata leh, kalau aku tahu yakin Rasulullah, aku tak lawan pula. Sebab aku tahu mu tidak Rasulullah, aku lawan. Sudah. Nabi kita suruh Sina Ali buat. Buat Ali. Ali ni anak saudara dia, natu dia. Buat Ali. Dia kata leh, apa lagi nak buat? Buat Rasulullah ni jawatan lebih pada yang berhormat, lebih pada yang amat berhormat, lebih pada WBP lagi, WBP lagi. Rasulullah jawatan dari langit, Muhammad Rasulullah waladina mu'abu asyidda ala kufar. Nabi kata kita tunjuk kat mana Rasulullah, aku tak kata baca ni. Maka Sina Ali tunjuk, maka Nabi tak tangan dia dengan Eliud, dia ganyi. Nak buat apa lah ni semua? Kalau pah sebut negara berkebajikan gegeriyuh. Nabi Muhammad boleh terima buang bismillah, boleh buang Rasulullah, tu siapa? Pah tu pas itu juga Islam itu juga. Kalau dia makan tidak Islam tu demo, demo itu apa-apa kawan suku semen lawan, tidak lawan MCA dan lawan UMNO. Ini benar perhatian kita kena reti bahawa negara berkebajikan ni tidak sekali-kali menyentuh dasar pas, dia hanya teknik penterbiran. Oleh kerana sebut Islam ni orang pakat takut berlaku. Usah ke China, usah ke India. Amin pun takut juga. Maka kita tahun ni kita kata negara berkebajikan. Negara berkebajikan ni tak serupa dengan negara kebajikan. Negara kebajikan lain, negara kebajikan lain. Negara kebajikan ialah tahun kerjasama. Rakyat tolong kerajaan. Kerajaan tolong rakyat. Benda ni dalam Quran sebut wa ta'awanu. Kebajikan ni dalam Islam apa sebut minggu lepas? Al-bir. Al-bir digunakan makna kebajikan. Al-khair digunakan untuk kebajikan. Al-hasanah digunakan. Tiga perkataan yang kamu ingatnya. Al-birr. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiy. Al-birr ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu kebajikan. Dan orang yang tidak akan buat kebajikan kalau tidak ada harapan syurga depan. Mana orang nak boleh pergi seria? Nak boleh seria bukan senang. Kena nyaku, kena ganti teksi, kena tunuk, jual barang, boleh seria. Tiba-tiba seria ni, boleh kat orang. Apa nama kerja? Jawabnya kerana kami yakin depan kami ni ada syurga, ada pahala. Sebab tu kita panggil sedekah. Kita Melayu panggil derma. Sebut tiang asalnya sedekah.
Sedekah maknanya benar. Sadaqah yasduqu sidqan usadaqatan. Sedekah mana benar? Bila kita yakin 100% ringgit hak aku beri ni boleh pahala nah. Dan pahala betul syurga nah. Dan syurga ni bila masuk tak habis-habis, tak tahu bila masuk, tak ada sudah syurga. Belak gapo beri ringgit? Belak gapo beri ringgit? Sina Usman radhiyallahu anhu. Usman bin Affan yang sebut tadi. Sina Usman. Bila Nabi minta derma nak pergi perang Tabuk. Dia beri kebetulan tika tu siapa? Lori 1000. Lori tu lori tu unta lah. Zaman kita ada lori ada unta. Rasulullah kata dia, aku derma belaka 1000 unta aku hok bawa. Minyaknya, gandumnya, wasabiknya, segala makanan daripada Syam, mai ke Mekah ni, aku derma belaka 1000. Nabi duduk dia. Ya Rasulullah, aku tambah lagi 1000 lagi. Bi ahlasiha wa aqtabiha. Dengan pelano-pelano, dengan tuduh-tuduh, beri belaka 1000. Siapa ke 4 kali Sina Usman? Beri derma. Tiap-tiap kali 1000. 1000. 1000 unta penuh dengan sarat atas belakang dengan segala makanan. Bapa Nabi buat Sina Usman buat lagu tu? Kerana sedekah. Sedekah makna yakin. 1000 aku beri ni, Allah yudha'ifu liman yasha. Bukan so, bukan ganda 10. 10, 100, siapa ke 700. 700 bukan pergi 100. Allah yudha'ifu liman yasha. Tak nak ganda apa saja. Ini perkataan-perkataan begini, ajaran begini menyebabkan orang berkebajikan. Kerajaan berkebajikan cara dia. Seperti kita kata learn. Air Kelantan, XB. Maklum learn kita tak naik. Tak naik apa ni, tarif kita tak naik. Kita tak cukup duit. Sekali-sekala mampu elektrik. Elektrik bukan kerja kita mampu. Turun air, takik turun, bau. Turunlah ke bawah habis. Kenapa elektrik nak? Nak tolak tak boleh. Kan listrik tak ada. Apa? Bah, orang kapur buka. Habis kering. Dua hari. Susah gege. Kita kata listrik mampu. Hey. Nak buat listrik mampu. Listrik bukan kerja kerajaan. Kan tak ada apa dia panggil apa. TMB ke berapa. Kita marah ke dia buat apa. Mampu. Dia kata aku nak buat mana. Kau mampu hidup. Mampu hidup. Jawab. Nah, dia mengatakan dia tak okay. Tak naik lagi. Listrik naik. Moga-moga tu berapa dia panggil hok ubat air tu berapa, klorok ke berapa, naik. Bayar elektrik sendiri tu naik pula. Elektrik sendiri lah naik. Jadi, tanggung kerajaan Kelantan, tanggung rega air ni, tak naik tarif ni, satu kebajikan besar. Bimbang pada masyarakat, takut bayar lebih. Jadi, mengerti apa, learn ni, Alhamdulillah kita hari Rabu lepas kita buat putusan, bersama dengan PAB, InsyaAllah. Apa masalah itu? Yang pentingnya perhatian semua. Allah, tidak mahu eh. Yang pentingnya negara berkebajikan lain. Masalah dia cabar kita supaya buat Islam ni. Ni doa lalu dia tak makan ubat dia ni. Dia tak makan ubat, dia darah tinggi dan apa ni. Susah dia berita kebajikan. Ada kata kawan yang kebajikan juga. Pah baru buat kebajikan. Kami buat kebajikan lama. Ada semua demo buka kedai nasi kabu. Kawan buka kedai nasi kabu, apa yang marahnya? Dia buka nasi dagang. Kau yang buka kata, marah apa? Chen, kalau marah tu chen, nasi kabu dia tak sedar tu. Dia tahu dah nasi kabu kita ni panas, buka kedai soh ke mari. Tak tanding. Nasi kabu dia mau nasi kabu kau, terserah pada pelanggan lah. Pelanggan bosan sedar nasi kabu kau, apa boleh buat? Apa dia marah kau? Kau demo, dia mau buat ni semua. Putih sekat selawai tak, kat lama apa? صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه اللهم باركنا في حياتنا وباركنا في مماتنا وباركنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم دعاني دعا نبي أجاب هذا Puteri dari Siti Fatimah. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min al-sharri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami minta padamu kebajikan, baik pun hok cepat hok sekarang ni, baik hok akhirat kelak.
sama ada hak kami tahu kebajikan atau kami tak tahu. Wa na'udzu minas'alika al-jannata wa ma yaqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu minan-nar wa ma yaqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min sharri ma ista'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadayta lana min amrin faj'al 'aqibatahu rusda. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إن عبادك وإماءك أحسن الظن بنا فاطبع كلنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تكبير dipersilakan Al-Fadilu.